Pak Din baru nak main game ni. Pak Din baru nak main Little Nightmare 2 ni. Jangan bawa bergurau tai-tai ni. Seram. FYP kereta, kereta Supara. Supara ke Supra? MK7. So, oh, tak ni pula. Pak Din baru nak main ni, geng. Janganlah macam tu. Seram nanti. Tapi nanti try Pak Din buat sendiri kat kereta Pak Din sendiri. Asal gelap? Itulah korang. Gurau ni. Kata 3.5 ketukkan sofa. Kali game ni tak keluar. Ada yang tutup telinga pandin. Gurau pun bet. Gurau pun bet. Ya, ya, aduh. Game ni tak nak keluar lagi. Macam mana, geng? Puasa sekarang puasa berapa? 11, 12. 12 hari ya kita dah puasa. Kan 11. Tapi kereta ni terlalu besar ke? Okey. Ke nak kena kecilkan sikit ke besar sangat ni? Macam mana kita? Kita main. Kita main underground tujuh tujuh kaki ke bawah. Mak ayah kita main tujuh kaki ke bawah eh. Ha itulah dah lah kedat orang tamu tu. Jangan. Jangan hijab. Cuma gila Pak Din. Bye bye tu. Saya kata stream. Ini yang mana? Okey, faham. Allah. Makcik ni mantap lah. Terima kasih supporter. Terima kasih support. Pak Din tak payahlah buat apa-apa. Jangan. Pak Din tak buat apa-apa lah. Jauh lagi lah perjalanan kita tadi. Sebab itu dah lepas dah tadi dengan makcik ni. Haa itulah. Nak habiskan tempat ni. Tu topi. Macam mana nak ambil topi tu? Nak ambil topi ni ke? Lari lu. Lari lu geng. Ah makcik yang masak ni. Makcik masak ni. Makcik ni lah masak. Makcik ni lah cikgu. Habiskan tempat ni Pak Din. Pak Din cuba tekan lompat Pak Din. Allah, Pak Adi tak suka tu tempat ni. Macam mana kan? Okay, kita. Pak Adi main hati-hati kan? Dia nak saya sambung cerita. Hai, jangan. Bagi Pak Din lepas ni baru sambung dulu. Loh, kenapa dia tak sliding? Ya Allah. Selalunya dia akan sliding. Oh, Allah.
Sabar ni Zah, sabar Zah. Bagi pada bagi sini dulu. Sini Zah, kejap eh. Cepatlah tu Syarif palingkan dulu. Siti Syarif palingkan dulu. Cici bro. Alamak. Halo. Masuk dulu. Ah, tak nampak lah. Tak balik. Mak kau. Siti Syarifah ni, sabarlah. Tekor ni panjang sangat ni. Run Pak Din, run Pak Din for life. Kenapa dia masih nak Pak Din jumpa dengan makcik ni lagi? Kat Siti ni. Hello Master tu, welcome to live stream. Apa ni? Nanti asap ni. Lupa dah. Sini ada apa eh? Dia dah tanya result PT3 Pak Din kot. Ish, Pak Din ni dah macam menang. Tak payah masuk kelas. Pak Din dah beritahu dah. Pak Din tak perlu masuk kelas. Nanti Pak Din kena main kerja-kerja dengan Pak Din. Ha? Serius lah? Main kena kerja-kerja dengan Pak Din? Orang yang macam-macam ni. Pak dia dah tunjuk dah slip PT3. Pak dia dah dapat lulus. Tapi dia still tak nak puas hati juga. Dia nak pak dia ni macam tu. Kenapa eh? Eh, yang bawah sekali tu ada apa? Ya, tak check kat bawah sekali tu ada apa. Oh, ada kunci. Jangan. Pak Din, kalau dia nak perlu Pak Din tak rela, geng. Seram, geng. Pak Din better, Pak Din peluk diri sendiri lah. Ni kita itu terlalu pesih lah, geng. Pula. Kalau kita lesih tu, Allah Akbar. Alah, janganlah cabut kepala dia. Boleh. Banyak contoh kan. Kita nak dengar Pak Din banyak contoh. Tapi Pak Din dekat sini, Pak Din buat speed run lah. Sebab Pak Din dah tahu dah yang mana ni. Okey ke kalau Pak Din buat speed run? Okey lah. Ya lah masa tu. Hai, welcome to stream. Yang mana belum kena Pak Din. Pak Din ni kalau main game hantu, game-game yang bunyi jump scare suspense ni, Pak Din auto gelabah, geng. Sorry lah, geng. Pasal lagu speedrun eh. Pasal lagu speedrun. Kalau boleh pasang nama dah pasang. Macam mana, geng? Dayan troublemaker dengan Rosha. Okay kah? Pak Din tengok Rosha main game tu macam best je. Pak Din tinggi nak main. Tapi macam Rani the 19. Eh, betul tak? Oh, salah. Kalau ada package Pak Din menjerit best juga. Pak Din ada juga ada juga package dah. Tu tak kena time. Kalau kena time, kau nak tahan lingga lah, geng. Ih, si kecil ni. Cepat. Ya dah masuk tu. Welcome to live stream. Bantu test screen, geng. Eh, dia main cabut-cabut pula.
Okey, yang mana tahu part yang jump scare tu, hati-hati sediakan telinga anda. Sediakan telinga. Sediakan telinga, nanti menyesal kan kalau dengar jeritan Pak Dan ni. Ikutlah ada topi-topi apa kan. Macam biasa kalau ada topi-topi. Kita dah jumpa kantin budak-budak. Budak-budak. Saya dah tahu Pak Bahaya. Oh, dah tahu lah. Kalau dah tahu tu, kita slow-slow tu. Kalau dah tahu pak-pak bahaya tu, bagi Pak Din yang alami kan pak-pak seram tu. Kita tambah dengan cerita seram. Oh, itu kalau korang tambah cerita seram ni, Pak Din lagi seram kan Amin. Dengan background ni Pak Din dah lama dalam gelap bertembangkan cahaya sebiji sebuah lampu, sebiji lampu eh. Kalau kau nak tahu belakang rumah Pak Din ni hutan lah kan. Dia bukan orang yang badan besar ke? Eh tak bukan. Ini geng, orang cakap geng apa? Alah, budak-budak sekolah yang nakal tu. Ha, ini. Mereka telah sini dalam masa tu. Pak Din, dulu Pak Din nakal sekolah ni. Pak Din nak. Allah! Dia, tiba-tiba pula dia dengar, aduh. Yang budak kecil tu. Kan dah kenal dah budak kecil. Game budak tarika. Game budak tarika tak puasa, geng. Si tengok tu, dia main apa. Orang suruh makan, tapi si Syapik ni, dia boleh main pula sosis tu. Tu, yang dekat atas dapur tu buat apa, geng? Macam benda bukan-bukan je dia buat. Lah, asal tak boleh eh? Tak masalah je, kenapa tak boleh kan? Tidak okey je kan? Lepas tu dengan ayah panggil, tapi masa tengok ruang tamu tu tak ada orang, saya je kat rumah tu. Ha, jangan, Nizam. Nizam. Pegang. La ilah illallah, lambat tekan space. Macam ni lah Pak Din. Aduh, rip aiming. Tak, kenapa dia suka bagi senduk ni besar pada orang ni. Cuba bagilah yang kecil-kecil sikit. Okay. M doko geng. Tengok. Tak apa, kita main pelan-pelan. Mantaplah geng. Orang kan terbaik lah geng. Dia pedi manusia ke pasu geng? Ini manusia pasu ke? Oh, oi. Ini. Ini kantin ke pesta? Pesta muda-mudi kan? Malam pesta muda-mudi. Jangan rasa dan menari ma'ai. Ilah. Dalalah. Nak dulu. Macam geng buah sungguh lah orang ni tu
Tiba-tibanya, tiba-tiba dia nak tolak tu kenapa dia ni? Kenapa dia tak tahu kot? Oh, ai. Bergaduh mak tempat sini. Itu buat apa tu? Mak ai ketuk-ketuk kan? Ketuk-ketuk teman tu kan? Ya Allah. Allahu akbar kita. Itu dah kenapa tu kat atas tu? Mau ai berganyut kan? Tiba-tiba hari raya semua insan bergira. Betul. Tiba-tiba hari raya. Dia tak sabar nak raya tu kan. Tapi dalam masa sama dia tak puasa kan. Macam mana nak raya kalau dia tak puasa? Letak di sini. Jangan jatuh. Dekat Malaysia ada ke sekolah macam ni? Tadi kau macam ni. Kalau ada ni seram mat. Harap-harap tak adalah dekat Malaysia kan. Semoga dia jauh-jauh ada. Seram pula tengok budak-budak macam tu. Tiba-tiba hari raya. Ah, itu semestinya tapi tak ada ah dalam BP kan. Pening memikirnya, geng. Allahu akbar. Kak Siti. Kak Siti jangan buat macam tu Kak Siti. Kak Siti ni memang suka katak kan. Eh? Suka jenis ulat-ulat. Tak ada benda lain ke nak simpan? Katak je kot kan. Oh, ai pisau ni. Dia dah buat apa tu dengan pisau tu? Makan katak. Ah. Ini pada ekspiran dia, pada dah tahu dah sini. Taulah tengkok tu pun boleh pusing 360 pun. Aduh. Kak Siti. Sabar Kak Siti. Kak Siti ni tak habis-habis duk mengira. Kak Siti tengah kira nak raya ke tu? Lagi 8 hari nak baru 8 hari, 12 hari berpuasa kan dia kata. Kak Siti, tengok tu Kak Siti. Kalau boleh nak pusing juga tengkor tu 360. Seram, dah lah pukul 12 tengah aku main game ni. Okay, Kak Siti pergi sana. Okay, Kak Siti orang baik kan? Kak Siti baik kan?
Siti pergilah dekat whiteboard tu, blackboard tu, papan hitam tu kat Siti. 306 skor betul tu. Ya Allah, masuk dah gelap tu. Oh, aku rasa disebab pakai topi kuning ni besar daripada geng kepala dia. Alah, ini yang alah, aku tak suka tu ni. Aku tak suka, paling tak suka jumpa budak-budak ni. Alamak, aku tak nampak papan tu. Okay, aku dah faham. Pastikan adu mekanik bang. So, Pak Dia sekarang dah power dah. Ayuh! Kenapa dia perlu? Ambil kau. Power betul, Pak Dia. Sorry guys. Pak Dia behave. Pak Dia kalau tak suka ni dekat simpang. Pak Dia kalau paling tak suka sepani guys. Wah, banyak yo pasu ni. Aku rasa budak-budak pasu ni kan. Budak-budak pasu kan. Oh yo. Tengok. Kena tipu tu. Pak Dia kena troll lah geng. Aduh, kena terang dengan budak-budak palsu ni geng. Tak apa, kita jumpa lagi. Pak Dia jumpa balik. Jangan risau, aku jumpa balik budak pasu ni. Maa! Ya Allah! Bukan salah Pak Dia lah, salah hammer tu. Hammer tu berat. Hammer tu terlalu berat. Tengoklah Pak Dia. Karakter Pak Dia besar mana? Hammer tu besar mana geng? Nampak sangat developer ni saja kan nak kenalkan Pak Dia. Tengok tu. Berat dosa tu. Tunjuk buntut kat geng. Kau tunjuk. Laju sangat. Kita jumpa dah Mazda kita. Mazda aku. Kenapa dia sanggup buat Mazda aku macam ni geng? Mazda aku. Mazda aku akhirnya. Kita berjumpa lagi Mazda.
Aku ingat kau mana kau sudah mati dengan budak-budak palsu ni. Nampaknya kau masih selamat. Kau masih selamat. Ya Mazna. Aduh mekanik Pak Din. Ya doh Pak Din ni terlampau mekanik doh. So ayolah Mazna aku. Kita keluarlah dari sini. Di tempat yang berpenuhi pasu bunga ni. Marilah. Marilah adikku. Kenapa ada lagi ya? Okey, kena habis kan ni. Tempat apa pula? Saya nak gerak dulu Pak Dek, boleh tak Pak Dek? Boleh, tak apa. Terima kasih support. Habis tu ni macam mana ke? Oh, okey, okey, faham, faham, faham. Terima kasih Kazian, terima kasih support, terima kasih ga. Betul-betul lah Mazda, ikut aku aja. Yo, kan? Aku dah dibilang, lompat tu betul-betul. Okay. Oh, sorry, sorry, sorry. Sorry. Dia marah, geng. Bye, Kazen. Terima kasih. Oh, apa tu? Bunyi apa tu, geng? Bunyi apa tu, geng? Oh yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm back baru lepas mandi. Ma, air lepas mandi ya. Buku time macam ni bau mandi ya. Terima kasih Liza, thank you for share. Ini macam mana ni? Nampak tu, dia bunuh katak tu guna kunci je kan. Kenapa dia kena lawan dia? Sebab Pak Lin nampak itu benda apa? Oh, turun je dulu Pak Lin. Haa, taklah Mazda. Kau memang terbaik lah Mazda. Kau memang terbaik lah Mazda. Oh. Kita main peranan ni Mazda. Nasib baiklah Mazda ni kalau aku. Dia pandai kan, dia tarik perhatian. Karakter VTuber Pak Din ni apa? Ya Allah, Pak Din pun tak tahu nak cakap. Nama dia Alex. Ah, Alex. Bukalah kunci tu kan. Weh, aku ambil kunci tu ni. Buka kunci. Aku pegang kunci tadi. Kan? Aku pegang kunci kan? Karakter VTuber Pak Din tu nampak Alex. Alex. Nak. Ah. Dia saja tu, dia saja. Allah, aku pakai biru. Lupa geng. Pak Din lupa ambil batang paik tadi. Aku tak tahu Pak Din ni dulu kapal atau mana. Kan? Pak Din rasa kena bawa paik ni kan? Lah dah ada ke? Pakai paik ni tak apa geng?
Bukan je kena bunuh ke? Korang jangan macam tu. Bukan je kena bunuh ke? Serius lah. Oh, Pak Dia bunuh orang yang tak bersalah lagi. No. Serius lah, dia kena, kena restart ke? Serius. Anak Maznah, itulah anak Maznah ni. Tak, kenapa Pak Din? Tanya restart pun checkpoint je lah macam tu. Saya kembali. Bagaimana tu nasi? Itu kan nasi lemak. Haa, bagaimana tu nasi? Kau siapa? Ya Allah. Itu dia kira bunuh juga ke? Kan biar dia tekan Pak Din. Macam tu. Korang tolong korang. Biar Maznah je pergi. Okay. Biar Maznah je pergi tadi. Sorry. Maznah. Maznah. Settle. Pak Din rasa kena angkat member tu. Pak Din tak ada tengok budak-budak pasu ni. Faham. Maznah ni balas dendam lah kiranya. Sebab apa yang budak-budak pasu ni buat kat dia. Pak Adil rasanya kena angkat member tu. Pak Adil tak payah angkat pun tu. Pak Adil bagi Maznah ni settle lah. Faham. Lepas tu? Aku nak lalu ni macam mana? Oh! Benda boleh tarik. Yang kita masuk lagi. Hai, aku terlestrip. Tak, siapa yang main piano pukul 12.50 pagi ni? Orang nak tidur, dia memekak lagi. Maznah, jom. Cikgu yang 302. Tak ada siapa main? Ish. Tak. Cikgu ni pasrah ke apa? Ada satu entiti yang muncul. Serius lah. Tak, mata Pak Din ni dia sebab dia detect jauh. Allahuakbar. So dia mata dia nampak dari jauh tu nampak sebab kecil lah. Macam mana kalau panjang ni ada kayu, ada. Ya Allah, terima kasih. 70 roh, semoga dia makan rezeki. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih. Oh, sini. Ya, kenapa ke Mazana tak cakap awal-awal? Ah, Mazana, sabar kan Mazana. Kena tolak ke? Lagi. Maznah dia pandai kalau bambat lari ni. Tak kena tu dia ni. Terima kasih ya Allah, banyak sangat tu. Bang, sebelum puasa tahun depan saya nak tahu abang nak payment. Ya Allah.
Korang doa-doakanlah. Terima kasih. Aduh. Mana tahu doa-doa hangpa semua, doa kat Pak Din kan. Tahun depan tiba-tiba Pak Din macam tu. Pak Din tak minta pun. Pak Din hanya main game ni pun just minat-minat je. Mana tahu diberikan rezeki macam tu, Pak Din terima kan. Jangan. Ya masa tu ha, kan. Nanti Pak Din buat karakter Pak Din sendiri. Ah itulah insya-Allah lah Pak Din buat karakter sendiri nanti. Allahu akbar. Berpeluh dia aku main game macam ni. 48 Rose. Terima kasih ya. Semoga dapat rezeki. Tak betul ke aku tolak ke sini geng? Moi. Ish, seram lah aku. Ujung kanan. Ujung kanan. Sila. Jangan tarik. Oh, tak tarik. Ya Allah. Dia dah macam cerita Squid Game eh. Okumako. Ya tanda. Mazda cepatlah Mazda. So, aku macam mana ni geng? Oh, lepas je. Ya Allah. Oh, aku kena tolak juga ke sana. First time gulak pada dia. Jangan buat macam tu. Ya Allah, cepat.
Ya Allah, kenapa meracun dia masuk pula kepala dia? Ya Allah. Kak Siti. Kak Siti dia tiba-tiba boleh masuk dalam tu pula kan. Tadi dia main piano, kepala dia boleh masuk dalam van. Nampak sangat Kak Siti ni imposter kan. Aduh. Terima kasih. Oh, tak relax kat Siti. Macam mana dia boleh main piano tu? Dia boleh main piano kan? Okay? Tiba-tiba kepala dia boleh masuk dalam van. Terima kasih. Ya Allah. Jantungku berdebar-debar kan? Macam ni. Tak, rumah dia sini bandar apa sebenarnya? Sampai terbelah macam ni. Cik korang bayangkan kan tempat ni betul-betul jadi. Ya lah masa tu ha, bila kata Rasri. Dekat tanah macam tu, dengan rumah bengkok macam tu. Korang rasa tak pelik ke? Terima kasih BFF Virus Shop. Thank you for like. Thank you for like. Ini macam mana kan? Aku buat keluar kamera. Oh, okey, apa-apa. Sorry. Tolak, Mazra. Tolak. Sini boleh tolak ke TV? Oh, tak boleh. Mungkin disebabkan pergerakan tektonik plate. Ah, itulah tu. Oh, apa? Welcome to the channel, masuk tu. Hai, selamat datang ke Lafak Din. Oh, faham. Kita kena tutup ini dulu. Haa, see. Ini tu, Pak Din ni. Dah boleh dah. Okay, ini confirm boleh. Ah, Mazlah tu. Haa. Tadi tempat ni pada tak boleh move on tu kat Siti tu. Tengah main piano. Tiba-tiba kepala dia masuk dalam tu geng. Tak relax tu. Ini benda apa ni? Wait. Adakah dia budak kecil Georgie Little Nightmare 1? Serius ah? Serius ah? Korang jawab kat Padi tak mau turun ni? Pada tak mahu turun daripada pintu ni, korang jawab. Adakah dia ni Little Nightmare 1 karakter?
Tapi macam, macam mana dia boleh terjumpa? Jumpa dah. Macam mana dia boleh jumpa dia orang? Oh, rumah tu pakcik shotgun tu. Oh, flashback. Sekarang flashback pun dah. Oh, ni. Okey, pa 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 pa. Tapi memang kena eh. Memang kena kan. Topi kuning. Si budak Georgie kuning ni. Tak silap Tallman pun. Oh, faham. Kena 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 kena. Ni kalau tu. Mak eh. Aku seram tu. Kalau dia punya transaction macam tu. Tiba-tiba, wah, muncul depan muka. Tengok, benda, benda jalan mudah. Boleh naik tangga, tapi kita ambil jalan yang susah kan. Naik ke belakang sampai. Oh, masuk sekolah balik. Serius lah. Jangan cakap kenal lawan budak-budak pasu kan. Tak larat dulu lawan budak-budak pasu ni. Pak dia dah letih dengan lawan budak-budak pasu ni kan. Ini sekolah ke? Macam, ush, apa tu? Itu siapa pula, geng? Hai. Wei, orang bagi tahu gulak-gulak ni makin lama makin lain ni kalau gulak-gulak ni. Ya ada masuk tu, hai, kata live stream. Kalau ada perkataan gulak daripada empat semua ni mesti seram. Oh, hospital. Hospital pula. Pakcik. Moi, dia buat boleh buat ninja kan? Baik kata rasa je dalam masa tu. Kalau dekat sini, bos dia nak letak nama apa kan? Macam tadi kat city lah, kat city. Kalau dekat sini, kalau jumpa bos dia yang baru ni, Pakcik Rahmat. Makcik Rahmat. Ya Allah Akbar. Hai, ya Allah. Sorry lah geng, nanti Pakcik jumpa baru bagi nama. Okay. Boleh, boleh. Ya Allah. Dia punya benda yang nak jumpa bos baru tu sampai tak dapat. Betul ke aku duduk ni? Ya Allah. Apa khabar? Okey. Yang Mazda ni pun laju sangat, kenapa? Walaupun saya sudah masuk tu, hai, baca tak sini kan. Apa-apa kita jangan tekan apa dulu. Kau kena tekan juga. Memang kena tekan ke? Aish.
Serius lah. Aku kalau hospital ni seram gila. Oh. Hai. Hai. So kena ambil benda ni lah. Ambil dekat sini. Kenapa tiba-tiba ada lift ni? Aku tak suka kalau ada lift ni. Tak relax dia punya lift. So kena lompat dekat mana? Tali tu ke? Oh, turun je. Faham, faham. Faham. Saya rasa saya dapat rasa something wrong dengan Maznah ni. Sebab sejak kebelakangan ni dia terlalu nak cepat ke depan lagi. Hai. Aku tak suka. Aku tak suka kalau guna flashlight ni. Aku kalau tak suka guna flashlight ni. Gang ni tempat apa ni gang? Ada darah-darah ni. Ni. Rek. Pak Din tiba-tiba macam tu 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 tu. Hai, dah dalam nak pergi. Ambil lah gunting tu. Tak boleh ambil gunting tu ke? Gunting tu tak boleh ambil eh? Kita kasih cucuk. Hah? Oh. Yang dalam air tu ke? Pak dia ready, pak dia ready. Ya, ya, bagi pak dia minum air jap, bagi pak dia minum air jap. Pak dia ni dahaga dahaga. Sorry, 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 sorry. Oh tak. Habis tu, yang DLC tu yang mana? Yang DLC tu yang mana? Oh, okey okey ingat 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 ingat. Yang dalam gelap tu eh. Tolong ah, jangan ada jump scare. Kena pergi mana tu geng? Kena pergi kat pintu tu ke?
Okey, nampak nampak. Lauk ayam apa yang sedap dimasak untuk sahur? Lauk apa yang masak sedap untuk sahur? Ayam goreng dengan kicap. Apa sedap mak. Apa tiba-tiba aku rasa rasa lain ni? Ni je lah, nak simple masak ayam goreng plus kicap. Ah kan? Kalau nak ringkas, ayam kicap atau ayam goreng. Betul, betul. Siapa tu? Oh, mak. Kena pergi kat TV ni lagi ya. Kita masukkan TV lagi geng. Kita nak pergi mana lagi? Jangan cakap batal balik dekat akak Atirok tu. Masak berhadilah dan terus ketawa malam. Allah Akbar. Boleh juga ni ayam goreng tepuk salut dengan kicap. Puh, sedap. Okay, selamat bersahur. Welcome to the series dah masuk tu. Bantai tetap screen kan. Walau dunia tak seindah syurga. Banyak patung lah itulah. Banyak patung-patung ni bukan. Tak boleh. Go. Kalau boleh go, go. Sebab dia kalau boleh go, ha. Tiba-tiba ada patung ni. Banyak sangat ni. Satu kena cari banyak sangat. Apa supply elektrik tu? Plak plak. Oh panggil plak. Soket je lah kita panggil plak ah. Plak ke soket? Soket lah. Eh lu masuk tu. Hai boleh kata pasti. Okay, kunci kat sini. Mana lah sini. Go Pak Din, go. Pak Din cuba ni. Malah kat Tulis dah masuk tu. Malah kat Tulis ni. Macam baik dia manusia kan. Kenapa lah aku jumpa patung-patung macam ni. Sekejap.
Eh, Maznah ni. Dengan itik juga lah dia nak main pun. Eh. Aduh. Make lah benda lain. Asyik-asyik itik je. Tapi kenapa Maznah pengen itik ni kan? Tapi aku pelat atas benda tu. Kaki teddy bear tu bergoyang mat. Oh. Oh. Faham, faham. Patutlah Maznah. Maznah nak nak itik ni. Baliklah Maznah. Macam mana nak balik ya? Boleh balik tak? Tak betul. Kita cuba lagi. Kita cari ni. Kita cari lagi. Tak. Teddy bear tu hidup ke tak hidup masalahnya? Yang atas meja ni. Seram pula aku cakap ni teddy bear ni. Habis tu macam mana nak ambil benda yang bercahaya tu? Dekat dalam patung itik tu. Ada benda cahaya lah dalam itik tu kan. Oh. Aku dah. Macam benda besi lah ni. Dengan bunyi besi lah kan. Habis tu aku nak guna macam mana? Jangan cakap aku tak ambil gunting tadi. Kena ambil gunting tadi ke? Tak ni, dalam ni dah kunci. Kau ada idea tak? Kau ada idea tak? Macam mana kan? Nak bawa sekali ni lah. Bawa sekali teddy bear ni kah? Kau teddy bear ni tak sini dulu. Teddy bear tu bawa sekali ke tak payah bawa? Letak kat tempat X-ray ya. Oh, bawa sekali. Yes lah. Bagaimana terasa dia masuk tu? Sera bongok ya Allah. Habis tu Allah buat kamu kebila. Eh, la ilaha illallah dia ni. Itik ni tak payah kot. Itik tu masuk sekali ke? Itik ni masuk sekali ke? Nampak macam ada something yang memang itik ni. Ah. Terbakar ke? Okay. Yang itik tadi tu tak ada apa kan?
Tak ada apa eh. Okay. Kesian itu kena panggang. Itulah siapa nak masak sahur tu. Bolehlah letak dalam tu. Bawang full masak geng. Itik panggang. Sebab ni lepas ni Pak Din nak jumpa bos mana pula ni. Aduh. Nampak apa lah yang aku datang ni. Sahur nanti makan apa Pak Din? Tahu lagi kan. Tengoklah Pak Din makan apa yang patut ni. Mak ayah, ayah goreng seko eh. Tak lah apa ayah goreng seko. Ayah goreng seko. Tak, kenapa Mak Zinah duduk lak? Kenapa Mak Zinah duduk kat lak? Geng. Kenapa macam nak duduk kat luar ha? Ui, benda apa ni? Oh, buat apa? Aku kena ambil benda tu ke? Mai. Tarik kotak badin. Mana kotak ni? Eh? Oh, okey, kotak tu. Okay. Apa ni macam tu? Mampus. Ada perkataan guna ni mampus. Mampus dulu Pak dia lari. Mampus aku. Mampus. Mampus tangan tu tunggu es tu. Ni macam mana ni? Macam mana ni? Mampus. Kena lari patah balik ke? Lari patah balik ke lari terus je? Ya Allah. Okay. Ready and go. Go, go. Go. Moi, tangan siapa ni? Tangan siapa ni? Tangan siapa? Dia panjat geng. Dia panjat geng. Dia panjat. Panjat geng. Dia panjat. Yo Allah. Tak, dia kenapa nak perlu sekat kat situ? Tak faham tu game ni. Dia selur tu, dia lain selur. Aku tak faham. Ya Allah, dia lambat tu. Ha.
Alah, kenapa aku tunggu eh? Bengong betul aku. Cepat 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 cepat. Tengok oh, dia sekat tu. Oh, pak dia tengok damage saya tak? Oh, ada satu karakter tu. Tak, pak dia tak perhati. Kenapa bila nak masuk pintu tu, dia automatik sekat. Dia akan blocking kat situ. Faham tu. Dia pelik tu, asal dia nak sekat lah dekat situ juga. Oh, wahai seram ah, yo Allah. Mana dah, mana dah, yo Allah, dia pandai pula dia make timing nak lekat kepala Pak Din. Astaghfirullahalazim. Dasar tangga ni tak nak duduk diam. Mana dah? Yo Allah. Yo Allah. Tolonglah. Oh, geram aku. Tak nak duduk diam tu tangan ni. Yo, oh. Dia dah tekan lah geng. Aduh, pak ni dia nervous sikit lah kalau babak begini. Tangan ni trauma lah tengok tangan tangan je ni. Mana korang boleh habiskan game ni eh? Tolong! Aduh, kenangan ni tak serik-serik je. Ya Allah, aku makan bino. Ha, ni aku kena aku. Ha. Duduk diam-diam sini. Ketuk lagi. Ketuk lagi. Sini, sini. Tengok dia diam. Ah, oh, so duduk dia diam. Nak juga ligan. Gatai tangan tu, gatai. Besar sangat. Dapat achievement. Oh, nice. Itulah. Dapat achievement. Masih nak? Wuih, Mazlah mana tu?
Maznah bosan geng sampai tunggu. Siap boleh main jari-jari geng. Boleh ambil tak tangan tu? Oh tak boleh ambil eh. Boleh ketuk dia? Tak mati tu. Ni depan ni tak kena aku. Tak kena. Dah cukup. Aku nak pergi mana ni? Kena pergi mana ni, geng? Sana ke? Oh. Ada collect. Collect. Aku dapat patah balik ke? Ketuk dia lagi lepas mati. Oh, betul-betul tadi dia tanya end stat dia tadi. Terima kasih. Ha, Azim sampai. Tak, ni Pak Dia kena buat apa pula ni, geng? Bagaimana dia sila masuk tu? Pak Dia kena masuk sini balik juga? Oh, betul-betul-betul. Ah, ada bateri? Ada bateri dekat mana tu? Ada bateri. Dalam ni kan ada bateri. Oh, okey. Ingatkan apa tadi? Ingatkan resip apa tadi? Okey. Terima kasih, terima kasih. Jom, let's go. Terima kasih Najib Senpai. Ni cakap ada lagi ya. Penat aku keluar tangan tu. Oh, mohon kebakan. Masa tau. Better letak yang satu tu kan. Aku dengar macam ada orang panggil kunci lah kan. Risau tu. Ni tempat apa pula ni? Tempat apa, geng? Hey, thank you follow yang dah masuk tu. Hai. Ah, masuk lah. Masuk lah. Alah, ada lagi ke? Bersedia lagi ke? Allahu akbar kabiro. Benda apa pula ni? Ini tempat apa pula dengan kepala tak ada tu? Dia bagi tahu tu benda apa pula. Kena cari fuse lagi tu. Oh, ya ke? Kena cari fuse lagi. Ini lagi seram Pak Din. Pak Din tengok patung tu pun dah seram dah geng. Ni macam mana ni? Memang kena tarik view ni juga ke? Alahai. Geng. Alamak geng. Ini
Tak, tak faham ni. Tak, tak faham. Dia kena suluh lampu dekat dia. Tapi dia laju ni. Macam mana ni? Oh, dah. Tak boleh langsung suluh lagi. Bukalah torchlight tu. Ha. Aku dah lah pakai, pakai mouse. Mouse ni dah lah susah. Gerak ah. Ha. Ingat tak nampak? Ha, tak nampak. Ingat tak nampak? Ha. Ha, nampak. Ha, nampak. Ha. Nampak. Ha. Nampak, nampak. Nampak. Ingat tak nampak ke tu? Ingat tak nampak ke tu? Sebenarnya dekat pintu tu. Oh ya ke? Kena bagi dia datang sebenarnya dekat pintu tu. Oh. Jangan suluh. Jangan ke situ. Aku lari dulu, aku caw dulu. Ya Allah. Ada lagi ke? Jangan cakap ada lagi. Aku penat dah jump scare macam ni. Ada lagi ke, geng? Aku ni lah. Hai, hai, jangan duk macam tu lampu. Thank you, ada tak saya kat sini lah. Aku tak suka kalau mannequin ni. Tak, aku aku kena gerak mana ni? Oh, sini ada salah satu kampung eh. Kena ikut mana ni? Straight ni ke? Oh, lorong ni. Saya nampak kamu. Kamu jangan gerak. Jangan. Masya Allah. Hai ya Allah. Aku nampak lah aku main game ni malam ni. Jangan gerak. Tak, aku pakai mouse. Susah lah kan. Dia selalu kalau pakai controller, maybe. Tak, tengok. Dia suluh kat mana. Dia suluh kat mana? Susah tu nak suluh. Macam mana aku nak suluh lah? Tak, memang dah nak main tapi tak, tengok lampu suluh dia. Macam mana aku nak suluh? Belah sana. Macam susah ya. Jangan bergerak, jangan bergerak. Ramai sangat ni kan. Boleh dapat dia lari je. Jangan kau, jangan kau. Jangan. Tak, macam mana nak, nak suluh semua ni? Ya Allah. Wahai. Sampai lagi indah. Macam mana aku nak main macam ni kan? Senyum sokbo bila kata dah stream. Aku ingat kedua aku dah nak off ni sebab esok aku kerja ni kan. Dia tak boleh lari terus ke? Dia tak boleh lari terus ke? Dah, 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 dah.
Tak boleh lari terus ke? Tengok. Tak boleh, rasanya tak boleh kat ni. Ah. Ramai sangat ni. Tak boleh aku rasanya kalau lari pun tak masih nak aku lari. Lagi laju lari, lagi patut tu lari laju. Oh, biasa. Habis tu pun nak lari macam mana? Dua orang datang ni. Tada. Tada. Ya Allah. Berapa orang sahaja ni? Semua tutup dua ni jaga ke ramai? Susah lah kan kalau aku pakai mouse ni. Berpusing laju Din. Ini lah kan. Dia dah ready tu. Ada lagi kat depan. Habis tu aku nak lari macam mana ni? Yola, yola. Susah lah geng. Aku nak kawin mouse ni. Aha, ha. Dia dah ready lah tu. Dia dah ready lah tu. Aha. Dia dah ready lah geng. Tak, aku tak boleh nak kawin mouse. Mouse aku licin. Mak aku licin. Ah, itulah kalau pakai joystick lagi senang dulu. Susah, susah. Aku susah nak kawan. Susah lagi aku nak kawan. Aku nak joystick. Aku nak pakai joystick je. Memang jalan straight ni kan? Memang jalan straight ni kan? Ya Allah, dah kenapa dua orang ni dah menari ke apa? Jalan straight je kan? Tak ada, tak ada. Tak ada joystick. Aduh, tu lemah kalau tak ada joystick ni. Macam mana ni geng tak ada joystick? Susah. Yang belakang tu sekali ke? Yang dekat kursi tu? Terus je ke depan. Nak ke depan macam mana ni geng? Ni dua orang ni dah blocking jalan dah ni. Macam mana aku nak jalan ke depan ni? Susahlah. Macam mana dia dah blocking lah geng. Tak, yang aku Pak Dia nak tahu yang dekat belakang tu kan ada kerusi kan, yang tu bergerak sekali ke? Yang tu gerak sekali ke kalau Pak Dia lalu? Oh tak. Tak apalah, Pak Dia ke sana kan. Yang tu lagi seorang. Hey. Oh, tak juga. Depan nak tahu kat depan ada berapa orang lagi. Padahal dah lemah dengan tak ada joystick ni. Anahai. Bagaimana kalau sini masuk tu tak kat dua ni je. Oh, dua ni je. Faham, faham, faham. Faham, faham. Pak Din slow-slow lah. Pak Din slow-slow lah. Pak Din slow-slow lah, geng. Pak Din mampu slow-slow lah, geng. Oh, takat dua ni je. Jangan cakap yang atas katil tu. Aik, aik. Stay situ. Stay situ. Kat depan lagi tiga eh. Serius lah. Aik. Yang atas katil ni bergerak tak?
tak, pasal apa yang dia nak. Oh tak, tak, tak. Kalau tak gerak tak apa. Kalau tak gerak tak apa. Kalau tak gerak tak apa. Mau ai. Yang bergerak yang mana? Yang mana yang bergerak? Yang mana bergerak? Yang mana bergerak? Yang mana bergerak? Yang mana bergerak? Ha, aku rasa baju biru ni. Mak! Memang biadab betul ni. Susah ke kalau tak ada joystick ni, ya Allah. Macam mana lagi? Tak ada joystick, susah tu. Itulah, ingatkan dah dekat macam ni lah kat sini, geng. Esok petang lah, esok petang dalam pukul 5, 4, 5 macam tu Pak Din live balik lah. Bukan Pak Din, bukan Pak Din takut ke apa. Pak Din cuma nak rehat dalam pukul 2 okay. Esok kerja pagi. So dekat sini je, dekat sini je Pak Din nak live. Esok petang insyaAllah Pak Din akan live balik. InsyaAllah Pak Din akan live balik, geng. Terima kasih yang mana support Pak Din, yang mana, yang mana bagi gigi, yang mana tetek skrin, yang mana baru follow tadi. Terima kasih. Pada nak ucapkan sebab terima kasih support Pak Din. Yang mana doa.